Bisa? Bisa enggak? Bisa dong. Son. Jadi mah mainan saya waktu kecil. Ya, orang orang yang ayo masuk, masuk. Mana? Ya, Pak Danjon mau main panggal. Mana talinya? Coba mana panggalnya lagi mana? Ini main panggal Pak Adi. Ada Paul Pak. Sedang bermain panggal ya. Biasa di bekel, biasa di bekel. Enggak apa. Biasa di bekel, kasih di bekel ya. Bapak Adi. Ayo ikutan Pak. Sop. Enggak akan pun diri di hutan. Kalau udah bisa di bekel. Ayo Pak. Awas pincurang. Bisaan yang deh yang bisa tuh gitu. Deh yang deh yang. Deh kan lu bareng mana deh? Ya Tamisna sama. Yang Pasekda. Kurang. Nah, biaran anu sok di. Deh. Kotak-kotak-kotak. Ada yang namanya tapi. Deh gitu kan ya. Bahana tina awi disebutna kami. Gitu kan deh. Wah, canggih gelo bisa gitu. Deh. Deh hebat santai kami yang melihat kami bis mungkin kamera oh gaya pinter hati-hati yang itu kan yang bisa tuh ayo pantun sama Bapak Distrik sewarna sangat biasa diawal sok yang sok terluhun bunda para peserta sedeki sok hebat bisa gitu hap ayo nak palila-lila anu panglilana cepek. Oke. Opatan. Satu, dua, tiga. Ane biasa dicobian doi Lesaresna. Keun we, hap. Ah. Mana yang saya? Ya. SD mana? SD Salam. Bisa juga iya tuh, dikitu kok anak lu. Enggak. Nah. Coba contohan lah gua semaha. Dua kali engkrek. Langsung.
Sogdan. Ya. Biasa pakai pistol. Ayo. Itu ngalaman ya mas. Orang mah ngalaman ini tinggal dipakai, tinggal plek. Sudah. Enggak ada pasti enggak ada. Ini mah ieu nya. Ayo mendem. Mendem, mendem. Alah bukanya sih lah caranya. Gitu. Udah aman gitu gurunya. Bisa enggak? Bisa dong. Sot. Jadi mah mainan saya waktu kecil. Nih, sini. Ayo balik. Bisa enggak? Pegang sayang, pegang. Ya, orang yang ayo masuk. Tembak. Tembak lagi. Ayo, Bapak. Harus Bapak badannya oke. Oh, nah. Sok Dek, bisa enggak? Sok. Nih, kamu yang loncat. Ya, sok, Mang, bisa, Mang. Sok, loncat. Bu Emma. Loncat ya. 2, 3. Loncat. Terus loncat lagi. Nih. 1, 2. Ya.
depan. Loncat, dirinya loncat ya. 1, 2, 3. Ke depan, Mang, ke depan. Oh ya ya, so 1, 2, 3. Ya benar kawan. Ya, Tuh, dua. Ah, capek. Bisa. Pak Un, ya, Pak Un, ya. Oh, ini wayang-wayangan gunungan nih. Benar. Mana kalungnya mana? Diam, mau dikasih kalung. Diam. Kalungnya yang sangat istimewa, yang luar biasa. Bapak tidak akan menemukannya di kota ini. Selamat dulu, selamat. Ayo kamu kasih lagi sini. Kalung mana kalungnya maling? Kalung, kalung. Ayo. Kalungin deh. Mana ini? Ayo. Ayo, Salim. Selamat. Mana lagi yang mau dikalungin? Sini. Ini. Teng. Ini wayang deh, wayang deh. Wayang nggak ngalamin dia, nggak pernah. Orang kota. Orang kota. Wayang. Wayang ngalamin nggak? Nah ini aja nih, ini tembak-tembak kali ya. Wayang. Ya itu konsen. Kemara senak kawin deh Roberto. Ini permainan ya, yang dipaut-paut harus dikembangkan. Karena apa? Ini melatih ketekunan, kreativitas, keuletan. Dan itu yang harus ditanamin ke anak-anak kita sejak dini di sekolah-sekolah. Ini kalau orang yang tidak tekun, tidak ulet, susah. Karena harus menyusun seperti ini. Nah, pendidikan itu sebenarnya mudah. Mudah dan sumbernya berada di sekitar kita. Nah, banyak tergantikan sekarang sama plastik-plastik, sama permainan yang harus beli, gitu ya. Nah, padahal ini bisa dilatih di TK-TK. Wayang, Pak. Buat cerita bercerita. Oh, iya. Ini, Dek. Pula mana Bu Dewi? Oh, beladi itu. Di Bali dia. Nih, maunya. Nih, Dek. Ini sekolahnya di mana? Ini sekolahnya di mana? Mau pakai kalung nih? Mau pakai kalung ini? Kayak gini aja ya, APE-nya. Iya. APE-nya kayak gini aja. Keren. Kayak gini, latih kayak gini. Ya. Ah ini teh dulunya kepala desa. Desa Cibatu. Kepala desa Cibuka mana? Hebat, merintis SMP 2 Cibatu ya? SMP 2 Cibatu. Ini rajin pepelakan tanam-tanaman, jadi satu hati sama saya. Kalapak kumah perkalapaan. Kalapak. Hebat, rajin. 10, Pak. Bisa rajin tuh. Jadi ini kebiasaan saya waktu kecil itu ya, karena di kampung nggak ada yang jualan mainan, terus duitnya nggak ada juga, kalaupun ada ya dari pelapah cau. Nah ini yang harus kita kembangin ya, yang abah kayak gini itu kan bisa jadi nanti ngadain acara di TK sama guru-guru PAUD, guru-guru kober, ngadain ini workshop bikin bebedilan.
Tapi banyak ibu depan, bisa. Itu, ibu guru PAUD kadang melayang. Oh, bisa. Wayang. Ada wayang, wayang kulit jadi ayam, enggak ada. Ada melayang gitu. Itu pintar itu. Itu bisa. Mepet ya kita jadi hubungan. Ini guru kan? Dulu bisa ini dari mana? Bisa bikin wayangan dari mana? Waktu kecil. Tuh, ini enggak tahu sekolah di PG PAUD enggak? Belum tuh, kan manfaat. Ini pengalaman waktu kecil bisa bikin wayang. Ya, terbawa sekarang, terapin ini ke anak-anak. Jangan ikut-ikutan yang mainstream. Iya, yang alami aja. Makanya nanam pohon singkong. Singkongnya bisa dimakan, daunnya bisa dikulum, ininya bisa dibuat pendidikan. Sama dari kain bisa. Dari kain bisa. Pintar ibu ke koper mana? Koper kita kayak bungur sari. Oh, bungur sari. Bagus. Ya Bu ya. Nuhun ya. Iya. Nanti wisudanya pakai kayak ginian aja. Kalau pakai toga kan beli. Kalau kayak gini kan gotong royong sama orang tua bikin aja. Itu aneh sedunia tuh jadi hebat. Kalau ibu wisudanya pakai kayak ginian. Isinya bajunya toganya pakai. Oh, toganya pakai itu tuh tadi tuh. Medalinya pakai itu. Itu yang enggak ada. Kalau yang pakai toga di mana-mana udah ada. Kalau yang kayak gini falsafahnya tinggi. Siap. Belum ada. Sasarannya agak ke atas sedikit. Boleh ke mana? Kalau bisa. Oh, pabrik na. Nih, Dek. Nih. Sama, ini bikinnya di sini, bikinnya Dek. Di sini. Nih lagi. Ah, itu yang warna bagus. Orang rek main dam zaman tapi di dunia iyo. Coba. Gotong. Gotong bisa tak? Di dunia iyo, di dunia iyo. Ayo, sadala. Sutan. Sayanya. Nahar. Aduhan. Oh, atur renang itu. Nilai-nilai apa Pak yang dihasilkan nantinya Pak? Ini kan kita hidup di zaman yang serba digital. Ada plus minusnya. Yang digital itu memudahkan tapi kadang asosial. Jadi anak-anak cukup main di kamar sendiri gitu kan, tapi bisa menjelajah kemana-mana gitu. Nah, ini kita itu pengen agar motorik anak terasa semuanya bergerak, kemudian mereka juga membutuhkan orang lain untuk membuat sebuah permainan. Jadi nilai-nilai sosial, nilai-nilai motorik gitu, gotong royong kerjasamanya itu dapat. Nah, permainan tradisional walaupun nampak sederhana tapi memiliki nilai-nilai itu. Dan anak-anak kita tidak boleh tidak dikenalkan. Mereka harus kenal dan kemudian bisa mempermainkannya. Dan sekolah-sekolah di Purwakarta setiap Rebo maneh di Sunda itu mereka udah dibiasakan untuk melakukan permainan tradisional ini. Sehingga apa? Digitalnya dapat, masa lalunya ketangkep. Tetap